Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Oto ya. Kali ini Cak Oto berada di salah satu jalan raya. Yang ini jalan rayanya itu ada berbagai agen-agen bus atau bus-bus malam ya, ke arah Jawa, ke arah Sumatera, komplit pokoknya. Itu ke arah Tol Timur ya, Tol Timur, Bekasi Timur, dan sana arah Ketambun bisa, Terminal Bekasi bisa. Ya, tepatnya saya di Bekasi Timur, itu di Jalan HM Joyo Martono, tepatnya di pelataran Departemen Sosial. Ya, di sini ada agen-agen bis ya, ada Raya, ada Safari Dharma Raya, ada Harapan Jaya, ada Gunung Mulia, dan lain-lain. Dan di sana ada Sinar Jaya dan ada Sudiro Tunggal Jaya, ada Rosalia Indah, ada Lorena, Pahala Kencana, banyak pokoknya. Wah, ini baru masuk nih, apa ini? Agramas Macho Hino RN guys, BM039. Oh, dan ini untuk Pahala Kencananya jurusan Denpasar. Berbodikan apa ini? Nusantara Gemilang. Mantap. Pokoknya Pahala itu khas banget bodinya. Banyak yang pakai karoseri Nusantara Gemilang. Adapun yang sebelumnya kan kayak kotak sabun. Di sana ada yang sedang parkir, ada Sinar Jaya sama Agramas, dan itu Rosalia Indah itu. Ada Rosalia Indah. Oh, nampaknya ada yang masuk lagi. Kita pokoknya hunting ini pokoknya, guys. Semoga bis-bis mewah-mewahnya yang kelas-kelas topnya masuk ya. Wah, ini Jakarta jurusan Giri Belah Banyu Biru BM081. Dan ini masuk, ada Antasena BM108. Wah, ini SOS nih, Rosalia Indah nih guys. Eksekutif Plus HDD. Berapa itu? 397 apa berapa itu? Gak terlalu kelihatan. Ya, mulai macet karena di sana ada SPBU yang dibuat untuk manuver atau putar balik dari bis-bis malam ini. Karena setelah ngambil penumpang di sana langsung putar balik langsung ke arah tol lagi Bekasi Timur. Ya, ini ada BJU jurusan Bogor Jepara. Ini saya pernah ketemu ini di Ciawi ini. Ciawi Bogor nih. Ya, langsung gas ke arah Jepara. Ada BJU. Nah, ini Tronton nih, guys. Volvo B11R. Nah, berbodikan dari Tentrem. Langsung gas ke arah timur. Oh, dan ini ada Agramas. Berjulukan apa ini? Avatar kalau salah. Dan ini untuk Rosalia Indah. Berbodikan Laksana. Eksekutif kelas sih, guys. HDD 542. Hino RK. Biasanya itu jurusan antara Solo Wonogiri biasanya, apa Purwantoro. Dan itu Agramas Maco, dengan lampu kolongnya warna merah dan hijau kedip-kedip, 039, Hino RN. Oh, dan ini ada masuk guys, itu adalah TVD. Valerion, mantap. Ini warnanya sama kayak Aulia Ribbon ini. T10 Jakarta Jogja.
Ya, ini ada masuk lagi Sinar Jaya Jakarta Surabaya 49 RE Hino RK berbodikan Laksana SR2. Dan ini ada masuk lagi double decker, guys. Wah, ini double decker Pesona Sultan Mudo. Wah. Putra Mulia DD02. Dan ini untuk Sinar Jayanya sudah berangkat ini. Jurusan mana ini? Solo apa Surabaya? Oh, yang ini sudah berangkat duluan 55 DX jurusan Purworejo apa Purwodadi ya, tulisannya suwek. Nek Sinar Jaya gak apal lah aku. Dan di sana masih ada Agra Mas yang double decker, sama masih ada TVD ya guys. Tadi Agra Mas juga yang MHD yang biasa, dan tadi double deckernya Putra Mulia juga. Nah, kelihatan tuh strobonya. Wah, lagi nek. Oh, truk Hino Pertamina. Tak kira gandengane ra ono, tibake tangki sing cilik, sing 16.000 liter. Ada kelap-kelip motor apa tadi? Motor polisi. Ya, ini ada yang masuk lagi nih. Bis apakah? Dari PO manakah ini? Agra Mas ya, kalau jam segini banyak banget, guys. Wah, ini Agra Mas. Abersio GM116. Nah, dan ini Antasena Mercedes Benz 1626 GM108 langsung take off. Nah, dan ini ada Scania SR2X HD Prime Arsyad Niaga Trans atau ANT, guys. Wah, Scania K360 EB. Jadi ini warnanya putih, hijau toska. Top ya. K360 EB ini. Iku banter ya. Mulus pokoknya. Saya pernah naik bolak-balik Scania K360 EB itu kenceng. Kayak nyaman, guys. Banternya nyaman.